buat pie, aduk 200 gram tepung terigu, 100 gram margarin, 30 gram gula tepung, 1/4 sendok teh garam, 1 kuning telur, dan 1 sendok makan air es sampai rata, lalu gumpalkan. Giling dengan ketebalan 1/2 cm, kemudian pipihkan di cetakan pie diameter atas 5 cm dan bawah 7,5 cm, lalu tusuk-tusuk dengan garpu. Oven dengan api bawah suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit sampai matang. Untuk membuat isian, rebus 300 ml susu cair. Tambahkan 100 gram keju cheddar parut, aduk sampai keju larut, lalu masukkan 50 gram gula pasir sampai mendidih. Tambahkan larutan maizena yang terbuat dari 30 gram maizena dan 3 sendok makan air. Aduk sampai meletup-letup, matikan api, lalu angkat. Masukkan 1 kuning telur yang dikocok lepas, lalu aduk dengan cepat. Tambahkan 1 sendok makan margarin, aduk rata, lalu sisihkan. Isi ke dalam pie, dinginkan, kemudian sendokkan buah koktail di atasnya. Untuk olesan, rebus 5 gram jelly dan 2 sendok makan gula dalam 250 ml air sampai mendidih. Oles bagian atas pie dengan bahan olesan, lalu dinginkan.